Oke, bagi JB Channel, kali ini responder saya lagi proses pemasangan wood panel ya, buat interior dalam tuh yang silver, saya tutup pakai motif kayu atau wood panel. Ini saya pemasangan di Katamso, Cilacap ya. Pemasangannya cukup gampang sih. Rapi juga kayaknya. Terus ini sama sekalian nutupin di samping pintu bawah itu kan silver ya. Saya tutup warna hitam juga. Terus juga untuk grill depan saya tutup juga pakai hitam doff. Nanti seperti apa hasilnya kita coba lihat kalau udah selesai pemasangan semuanya. Oke, sekarang kita lagi proses pemasangan retrofit proyektor untuk expander. Dan ini saya pemasangan di jalan Soekarno depan pengadilan Cilacap ya. Ini lagi dibongkar dulu bumpernya untuk diambil headlampnya dan di retrofit pemasangan proyektor. Nah ini ternyata kalau kosong gini ngeri ya sebenarnya ya. Ini headlampnya udah diambil. Terus depan lampu, untuk grillnya juga diambil sekalian karena ribet katanya, makanya diambil sekalian. Ini kita tunggu kalau udah selesai. Oke, sambil nunggu selesai retrofit proyektor, ini tadi hasil pemasangannya ya, wood panel untuk interior dalam expander. Nah itu saya tutup semua, rencana juga sama list ini sih yang silver ini, tapi karena agak ribet jadi mungkin besok baru saya akan pasang untuk wood panelnya. Ini untuk sisi belakang kanan penumpang belakang bagian kanan, terus ini yang bagian kiri. Motifnya juga saya dapat yang agak lumayan bagus nih, karena dia motifnya lurus ke atas, nggak nyamping. Dan ini tampilannya gimana? Udah kayak mobil-mobil ultimate gitu belum? Oke, ini semua sudah selesai pemasangan. Nah, sampai malam ya. Jadi tadi siang ini baru selesai malam retrofit proyektor. Sekarang kita coba gimana nyalanya proyektor ini. Nah itu. Saya pilih warna putih ya. Begitupun juga dengan angel eye-nya saya pilih putih karena nggak norak. Karena kalau warnanya belang-belang gitu menurut saya norak gitu sih. Terus ini juga diameternya saya pakai yang 3,5 inci. Sekarang kita coba sorot lampu proyektornya. Ini saya pakai HID 6000 Kelvin ya, jadi ya mungkin agak kebil-bilan. Oke, saya nyalain dulu. Nah ini lampu pendeknya, terus ini lampu jauhnya, kayak gitu. Lumayan sih agak terang. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga video ini membantu dan terima kasih sudah menonton.